Ketua MPR Ahmad Muzani tiba di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 14 Oktober 2024 siang untuk menyerahkan undangan resmi pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang akan dilaksanakan pada 20 Oktober tahun 2024 kepada Presiden Joko Widodo Jokowi. Ahmad Muzani tiba di Kompleks Istana Kepresidenan pukul 13.56 WIB didampingi oleh 8 Wakil Ketua MPR periode tahun 2024 sampai tahun 2029, yaitu Bambang Wuryanto, Kahar Muzakir, Adi Baskoro Yudhoyono, Hidayat Nur Wahid, Edi Suparno, Archandra Muhammad Akbar Supratman, Lestari Murdija, dan Rusdi Kirana. Rombongan pimpinan MPR ini berjalan menuju Istana Merdeka Jakarta melalui pintu pilar istana dengan tujuan bersilaturahmi dan sekaligus menyerahkan undangan resmi. Sebelum bertemu dengan Presiden Jokowi, pimpinan MPR juga sempat mengunjungi Prabowo Subianto, yang saat ini masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan di kantor Kementerian Pertahanan Kemenhan, Jakarta sekitar pukul 11 WIB. Setelah menyampaikan undangan kepada Jokowi, pimpinan MPR dijadwalkan akan bertemu dengan Wakil Presiden Maruf Amin di kantor Wakil Presiden Jakarta sekitar pukul 16 WIB.